Ah, ya dah dapat kita Iwan. Ya, iyalah lama juga tu. Penjam-jam itu sini. Mendung pun apa kita? Kerja pun apa lah. Duit tu lah. Berapa lah duit tu? 20,000. Ada ya? Datik aku sih. Ayo, kawan kita ngaji atau sebulan? Kita tak ngaji apa? Ayo, tak usah lah. Ngaji tu nomor 2, mancing tu nomor 1. Ayo, baiklah. Ai boleh juga. Main dulu ai. Nanti dulu bentar. Eh, oi, hidang apa, Lid? Makan dulu, makan dulu, santai be, oi. Yo. Ananda Said, sejak hari ini antum sudah masuk ke kelas Al-Qur'an. Daripada antum bermain baik, sama-sama antum ngapal di sana. Tapi jangan kamu cuma menurut tidak baca ngapal, tidak baca macam ini. Ay, bisa, saya itu harus semangat, bayangin itu. Bacaan saya kan lancar, pinter. Saya yakin, saya bisa, dan insya Allah jadi alapi, semangatkan kedua orang tuanya. Eh, semangat, saya. Insya Allah, dan insya Allah. Ya, ada. Alhamdulillah, Ananda Said sudah menghafal 30 juz. Dulu Ananda Said ini, Bapak Ibu, sering sekali bermain-main. Tidak hobi menghafal, banyak main saja. Tapi Alhamdulillah, Ustaz paksakan Ananda Said ini untuk masuk ke Madrasatul Quran. Ini sebagai motivasi untuk kalian semua bahwa kita akan bisa menghafal Al-Quran kalau kita bersungguh-sungguh.